Saya Fitria, saya TKW dari Karawang. Saya kerja udah 1 tahun di Dubai. Saya dibolak-balikan terus ke kantor. Saya pengen pulang, tapi harus ada uang 40 juta. Saya mohon sama Bapak, Bapak pemerintahan. Saya pengen pulang ke Indonesia. Beredar dan viral di media sosial video seorang tenaga kerja wanita atau TKW yang memohon meminta bantuan. Sosok TKW yang minta bantuan lewat video tersebut merupakan warga asal Karawang, Jawa Barat. Ia meminta agar pemerintah menjemputnya lantaran sang majikan tak memperlakukannya dengan baik. Video TKW minta tolong pulang ke Indonesia berdurasi 58 detik diunggah pertama kali di akun TikTok @asta_kira45. Unggahan tersebut kemudian diunggah ulang sejumlah akun di media sosial baik Facebook maupun Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria, saya TKW dari Karawang. Saya kerja udah 1 tahun di Dubai. Saya dibolak-balikan terus ke kantor. Saya pengen pulang, tapi harus ada uang 40 juta. Saya mohon sama Bapak, Bapak pemerintahan. Saya pengen pulang ke Indonesia. Tolongin saya, Pak. Saat ini saya ada di Bahrain. Majikan saya gak baik. Saya minta tolong, saya pengen pulang ke Indonesia, Pak. Saya gak punya uang 40 juta. Saya orang susah.